Halo teman-teman, kembali lagi di Woody Clip. Dan sekarang ya, kita akan main game sialan satu ini, yaitu Seven Deadly Sins Grand Cross ya. Udah setahun lebih gue gak mainin game ini. Gak setahun lebih sih, setahun. Tepat setahun gue pensiun dari game ini. Tapi sekarang gue comeback karena satu alasan. Jadi gini teman-teman, beberapa hari yang lalu temen gue ada yang main OPBL. Gue mainin, gue gacain. Dengan gue ngomong, kalau ini hoki, gue comeback 7DS. Ternyata hoki. Jadi pada akhirnya gue comeback 7DS, gue udah mainin game sekitar 2 atau 3 hari lah, sekitar segitu untuk meng-catch up apa aja yang udah gue tinggalkan ya, selama setahun lebih. Jadi okay, langsung aja kita start to play ya. Ini sekarang udah update Ragnarok Fate of God terbaru ya. Gue udah ketinggalan berapa festival nih. Banyak. The One Ultimate gue ketinggalan. Estarossa Berserk gue ketinggalan. Kalau itu hero gue incer dari dulu. Kalian-kalian semua tahu kan. Terus Meliodas Purgatory udah ada. Dan Zelgus Ominous Nebula juga ada. Tapi sekarang kita main seadanya. Dapat apa? Wow, ini apa sih? Holy Relic. Oh, bagus ya. Oke. Wih, lumayan dapet ini ya teman-teman ya. Nih, oke, bisa kita lihat. Sama aja ya tampilan di sini-sini. Cuma ada beberapa event dan ada event comeback. Dan kalau kita lihat daily task masih sama seperti dulu. Di challenge task di sini, wow, artifak ya. Ada banyak achievement. Dan yang tentunya ada returning ya. Nih, ini bangsat nih, gua nggak bisa ngelanjutin karena apa? Evolve a hero to great you are. Hero gua wireless semua, nggak ada yang SSR. Ya, UR semua nggak ada yang SSR. Gimana ini gua nih? Nah, jadi update yang cukup mudah terlihat itu ya. Selain tadi story dan Ragnarok Fate of God, hero udah bisa level 100 nih. Lo lihat AM gua. Level 100 main. Jadi untuk sekarang gua akan coba lihat setting dulu ya. Nostalgia aja. Bentar, kok ini grey? Oh iya, grey ya. Jadi kok gua lupa line up buat manggil Red Demon. Tapi seingat gua adalah menggunakan King ini karena dia memiliki efek skin, yaitu, oh bukan, itu Queen. Yang efek itu siapa ya? Gua lupa ya teman-teman. Cara memanggil Red Demon. Jadi mungkin kita akan PvP dulu aja ya. Oh enggak, kita ambil tiket dulu. Seperti biasa ya, seperti dulu banget. Ayo dong. Anjir lambat. Nah, select reward. Seperti biasa kita ambil batu kerikil dan kita set wall dulu. Gila, gue udah lama banget teman-teman ngemainin game ini, kangen banget. Aduh, tapi game ini bangsat ya. Jadi yang bikin gue pensiun adalah itu. Oke, gue udah bisa join knighthood. Gue udah join kemarin. Kita coba PvP. Kita PvP normal, terus kita coba PvP elite. Tapi gue akan coba PvP normal dulu. Nah, kita PvP normal, hero nya apa teman-teman? AM. Ya, kita PvP hero nya apa? AM. Mau pakai apa lagi? Gue PvP cuma bisa pakai AM. Tidak bisa berharap lebih. Oke, kita coba lah PvP.
Gue udah coba naikin ranknya, udah jadi silver 4. Silver 4, teman-teman, bayangin. Lawannya udah susah-susah sekarang ya. Dulu gue silver 4 masih lawan bot. Gue dulu main metanya doang. Tuh lihat. Estarola sajing. Tapi harusnya tim ini mudah karena dia tidak sinkron ya. Estarosanya pun yang merah. Jadi kita cukup begini, begini, lalu begini. Seperti biasa, Kusak akan tetap sakit seperti biasa. Asik. Ah, kartu Kusak semua nih bro. Nah, caranya adalah ya seperti biasa, kita tunggu mereka serang, nanti di amplop. Shielding, shielding. Kukumpa, wedi. Oke, dapat stats. Kukumpa, mana? Gadis Ellie ini mau ulti, kita gear dulu ya. Bahaya soalnya teman-teman. Nah, sip. Kita sudah bikin dia gagal ulti. Selanjutnya kita ulti menggunakan Kyusak. Oke, shield lagi nggak masalah. Dia sebenarnya akan ngejar Kyusak. Enggak. Aduh cuy, Kyusaknya lemah. Lah, kok Kyusak gua nggak mati? Berarti kita tinggal ya udah eme-eme teman-teman ya. Dia naik. Rezona. Aduh. Kitanya juga lemah ya. Kami sigiri. Oh, kami sigiri mati. Ah, empower tuh, men. Mati. Udah mati. Estarossa merah sendirian enggak bisa apa-apa. Belakang dia apa? Nero apa? Jil. Master apa tadi? Nah. Estarossa ini mau ulti ya teman-teman. Recovery disable. Nah dia mau ulti. Cara terbaiknya adalah kita gagalin ultinya. Ya nggak? Logis nih teman-teman, logis. Udah mati Kyusak. Sisa itu doang, hero nggak jelas itu siapa itu. Ayo serang dong. Nggak ada damage. Nah. Dah. Giliran Kyusak. Nah, gue mau aim dulu. Nah. Udah. Oke. Oke, siap. Udah beres mati. Nah. Udah menang. Ya gak? PvP ini mudah teman-teman. Kita coba 3 kali lagi. 2 kali lagi ya. AM ya. Meta 2 tahun yang lalu, 2021 AM itu. Lawannya apa? Shadow. Tapi dia pakai Traitor Meliodas, teman-teman. Bentar, gue harus lihat skill ini dia dulu. Flute doang. Pierce, oh dia ada Pierce. Ini apa? Cliff. Cancel stats. Oke. Okay. Aduh, gue kelamaan ininya. Udah diarahin lagi tadi. Aduh, mati dah. Aduh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita bisa full counter lagi. Why? Ah, dia salah caranya nih. Harusnya Titan Meliodas terakhir. Ah, kan? Gitu. Apa ini? Kurumonta. Ah. Apa? Coba. Kurumonta. Mati. Mati, teman-teman. Aduh.
Traitor Meliodas kita sisain deh. Kasian ya. Kita lurui lagi. Mati tuh. Udah. Dia nyerap. Ah, belakangnya Escanor. Escanornya yang merah. Cik atau kata gua mah ya. Pinter. Ini hero gua dulu nih. Oke. Udah, bodoh. Gak bisa main. Tuh, Escanor sendirian. Gua ulti aja anjay. Nih. Resonant. Wah, udah. Teman-teman. Menang lagi kita. Gue sambil nge-screenshotin buat thumbnail. Oke, lanjut sekali lagi. Ayo, tunjukkan. Silver 3. Easy, man. Sumpah. Tapi untuk naik ke champion lagi harusnya susah ya. Karena sekarang metanya udah... Tapi nggak apa-apa, kita akan gas terus saja teman-teman ya. Aduh, aing mah. Hop, hop. Langsung aja si Zawan kita giniin. Oke, sudah Dragon Claw. Dia nggak bisa make skill. Cetok, cetok, cetok. Lihat itu si Zawan nyawanya. Ngeri bro. Kartu kita kusak semua ya. Hebat ya. Ah, tapi dia nge-heal. Elizabeth nge-heal. Puru kaunta. Jisure, puru kaunta. Cik atulahnya. Cik atulah. Elizabeth dulu lah. Kita bombastis dulu. Cetok, cetok, cetok. Nah. Dragon Claw mati. Kita kasih Chichikaru. Belakangnya siapa? Dian. Minimal kalau mau main pintar ya teman-teman. Terus skill apa? Attack 2 increase. Tapi Elsa nggak kuat sih. Harusnya ya, kalau kita mau pikir secara lebih banyak, harusnya nggak kuat. Lumayan deh. Mampus. Wah, ini mah sekali nyerang juga mati dia. Channel gua 66. Gua belum masih tahu ya, ayam gua 66. Sumpah. Oke, si Diana sudah maut. Asik. Oke. Kita mainin elitnya 2 kali. Lumayan. Oh, dapat poin gua. Gua dapat poin berapa ya? Kita cek ya, teman-teman. Dapat cuan, cuan. Cawan. Tapi storage ku full. Nah, kalau storage full, caranya adalah caranya dulu gue gak tau. Sumpah gue gak tau harus gimana ya. Cara terbaiknya adalah nah, udah, cara terbaiknya adalah ini ya. Ini cara terbaik, beli aja walaupun harus gacha. Ya udah gak apa-apa gitu loh, gacha juga masih lama ya kan. Ini kita elite dulu. Ini ada monster baru nih, gua nggak tahu cara ngalahinnya. Kita atur equipmentnya dulu ya. Sigurd, pakai punya Sigurd. AM, kita pakaiin. Chandler, Chandler, Chandler. Oke, Chandler udah.
Zilbris lusa udah juga ya. Iya, udah juga. Gua mau coba cek subnya. Si Droll nih. Droll kalau nggak ada equipnya, sayang. Oh nggak ada deh. Berarti sudah ready untuk battle, langsung aja kita mulai. Kita coba PvP elite nih. Di gold 4 nih udah susah. Gua kemarin nyoba main soalnya ya. Oke, lawannya itu di tengah Elizabeth. Gua nggak tahu skill Elizabeth ini bisa apa, jadi gua gini aja, SOP aja. Oke, okay. Drago Claw. Oke, okay, sudah di Drago Claw ya, di Lurui. Buh, kartu kita energi AM. Tapi nggak apa-apa ya, kita coba gaskan dulu. Full counter. Nah ini ya, gue gak suka nih skillnya. Gue gak suka heroin, sumpah. Si Kaliodas ini. Mati nih, Shen. Shen gak nanti. Oh enggak. Geblek, Shen. Shen Gelo. Kalau waras, gue giniin juga mati harusnya ya. Nah, mati bener loh. Oke, okay, kami cikirip. Oke. Kartu AM ya. Netmar Bell sayang AM. Ini skill apa? Kolewado. Aduh anjing, nyari eh. Bedeh boy. Aduh. Kok AM gua yang diserang? Kok AM gua yang diserang ini dong? Kami cikiri. Sekali deh boy. Kami cikiri. Ini bikin ini. AM boy. Udah. Menang. Raja AM is back man. Kita coba sekali lagi ya. Bismillah aja gak kalah. Oke. Kita coba cek lawannya. Aduh, orang jajan. Oke, okay, Zawan. Zaw ultimate. Tapi dia pakai gold deh. Ya. SOP aja langsung ya. Oke. Okay. Dragon. Ya. Jangan sampai dia pakai skill. Karena nanti ini kita disable, attack kita disable. Gua bisa nih, tag 3. Tapi gue akan incar Meliodas dulu. Gak bisa. Full counter. Kita fokus Meliodas. Meliodas ya bener. Udah. Mati nih. Mati juga. Please ke ya siapa aja boleh. Oke, Escanor. Escanor mokat bro. Ah, puterin aja mas, puterin terus. Dia taunting, dia nanya taunt. Males juga. Tapi oke, dudanya mati ya. Ya udah. Kartu gua AM. Lu hati-hati sama user AM ya teman-teman ya.
Aduh, tapi udah mari. Oke, mati. Udah mati. Mati, menang kita. AM. Dah, PvP habis. Kita coba daily quest ya. Pokoknya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan di 7 Deadly Seed. Lo kan dapat diamond lagi. Kita daily clear stage. Udah itu kita coba boss battle ya. Hak aja langsung gini aja. Oke sip. Ini ya, gue belum kasih lihat. AM gue 6/6. Max level. Dan seperti yang kalian ingat, skin gue, ya kan, skin gue lengkap. Ya, langsung aja. Ini udah belum? Pakai tiket kan tadi. Kita langsung coba ini ya, deathmatch. Kita yang klasik aja dulu. Gua mau beli demon. Lah kok collect? Collect sih. Bener. Bukannya efeknya jadi kok grey. Bisa mengsummon grey demon. Tuh. Apa jangan-jangan akan ada hero lain? Karena diri Yeri jangan-jangan. Coba, Elizabeth ada skin efeknya nggak? Dia mau omong. Dia mau manggil Red Demon, teman-teman. Ya udah, buat Howlet kita udah punya. Dia mau manggil Red Demon. Masa Grey ini? Masa Grey Demon? Lah kok nge-lag lagi? Aneh nih, aneh nih. Aneh, harusnya gak gini. Ini gue pakai ini terrandomize-nya apa nih? Masalahnya gue perlu Grey Demon. Nge-lag semua, oke, gak apa-apa. Kita jabanin ya. Kita langsung ekstrim apa hell? Hell ya. Kita coba hell. Kita atur-atur equip dulu. Dari Eri pakai punya Meli. Sario pakai punya Escanor. Gotar tentunya pakai punya Gotar. Ini gue mix sih, jadi ada yang punya Chandler juga. Dan Zilris pakai Zilris. Strateginya adalah nih, gue ngikut recommended team sebenarnya. Bisa pakai TM lah. Sarial gue ganti TM. Ini kita coba aja ya. Oh tapi kita di satu tim yang sama, kita punya Meliodas. Maksudnya memerlukan equipnya Meliodas. Berarti kita pakai kasih punya Cusack apa ya? Pakai ini aja ya, Scanner. Ya kan? Udah segini. Kasih makan ultimate move. Ultimate move apa? Attack dia. Attack aja lah. Yang pasti turn pertama dia bakal nyerang. Oke, okay. Dia first turn, gak masalah.
tuh kartu kita diare-are. Aduh, brutal juga ya. Gue yang takut. Gak apa-apa. Gue udah lama gak main ini. Ini kita coba gini aja. Jama, dua red, oke. Oke. TM kita double dua-duain bisa gak ya? Tapi kita juga perlu ulti masalahnya. Tapi gak apa-apa. Kita trial and error aja ya. Ceset jeblek. Ceset jeblek. Oke, please. Please mati. Oke, dia mati beneran. Langsung kita ke turn kedua. Oke, please kartu dari Yeri. Nah, kita kasih gini lagi aja. Nah, aduh iya, ini kan skill AOE. Tapi lumayan ya, jadi setengah. Tapi, aduh, muntah lagi. Ultimate ngedas gue gak seberapa masalahnya. Please, gue mau coba ini hell sekali aja, nanti-nanti gue ekstrim ya. Seperti biasa, Meliodas. Duh, salah gue. Nah, bintang 3 langsung. Oke, lumayan ya. Nah, aduh, kartunya diri-iri bang. Mati ini dua nih, gak lama. No hope sih. Yaudah, no hope lah ya. Oke. Oke. Hit. Langsung ulti. Udah. One last turn. Please, tolong. Aduh, kartunya ampas banget ya. Kita udah gini aja. Diri-diri bikin evasion. Bikin apa? Evasion lagi, evading dulu. Nah, oke, okay. Udah ya. Dia aja yang diserang ya. Brand, oke. Okay. Hop. Oke, okay. Bismillah. Okay. Aduh, please diri-diri. Memperlang. Digeprek nih. Aduh, goter gue mati. Masih ada Zeldris merah. Oke. I know what I have to do. Kita gini dulu. Salah line up gak masalah. Yang penting si diri-diri nyerang. Nah, aduh, Zeldris. Oh iya, beren dulu. Ini hilang semua ya. Dikit deh. Ah, passion. Masuk. Aduh, dia passion lagi. Aduh, salah nih gue nih.
Balik. Salah gue. Salah gue. Please dong, menangin lo. Ini dikit lagi lo. Nah. Gue lazim lagi sway ya bro. Jangan mati. Nah ya, branding aja. Kasih brand, terus gini. Oke. Oke, dikit lagi, saya tick deh itu. Oke, please. Bejat ya teman-teman ya. Nah, bejat nih hero. Hero. Nih karakter. Bejat banget. Dah. Next kita ini aja. Win. Gue belum pernah win. Gila, gue belum pernah win ya. Nah, berarti gue dari dulu ekstrim dong mainnya. Gila juga. Kita claim. Dapat diamond harusnya. Sip. Nah, ini baru farming diamond. Gue masih penasaran dengan boss battle yang dua lagi. Tapi gue, nah, kita mainin ekstrim aja ya. Mainin di ini kurang ajar. Nah, udah. Lalu ini pakai Meliodas. Nah, ini pakai Zawad. Ini Zawad tuh ada di Meliodas. Sip. Udah ya, langsung aja. Sepertinya Saril harus gua upgrade, tapi dulu ya. Nah, kalau gini gua udah hafal caranya nih. Kalau ini gue udah hafal caranya. Si holek sialan ini ya. Caranya adalah, ya udah, kita stuck si diri. Nih, kita kumpulin ultimate nih. Dan kita hanya attack menggunakan Saril. Nah. Tuh, damage-nya juga kecil. Kita kasih Saril dulu aja karena kita fokus ulti dari Yeri ya. Ini kan sekali. Oke. Fase 2 justru kita harus jurus ya. Gak apa-apa, masih lemah, hajar terus aja. Biar ada lifesteal. Nah, tuh kan. Nah, di fase ini Flutter bisa ultimate. Tapi kita juga harus seperti ini. Nah, oke. Okay. Gue tidur-tidur. Kita saril aja. Tapi kalau mau tidur juga bisa sih. Kita coba ini dulu ya.
kita buang-buang aja. Intinya ini yang buat ini dia harus ini ya teman-teman, apa di fase terakhir. Nah kecuali kayak gini, kalau udah seperti ini baru bisa kita jurus si dari Eri. Malah jadi stuck dua nih ya, si buffnya dua kali kita kasih. Langsung ya. Bodrek mati tuh. Yama Bodrek langsung mati dia. Wah, pas. Sip, sip, sip. Udah, gini aja. Evading. Dia udah evading dari Riri. Udah, sejuta. Ah, salah. Oh, banyak juga ya. Gila. Nah ini gue kurang butuh holic tapi gue butuh grade emang. Ini kita repel aja lah ya. Oke, nah dapat hadiah juga. Kita coba 3 yang sisanya ya. Please, gue lagi butuh grey demon. Sumpah. Oh, tadi nih. Nilsnya. Udah, ini aja lah. King hijau mana? Green King. King hijau sama. Gue dulu support dari SK Amor ya. Please. Tolong, gue benar-benar butuh yang namanya Grey Demon. Oke, okay, Red Demon gak masalah. Pengaruh SK gak bener. Gue butuhnya apa, dikasihnya apa. Ah, olek. Ini repel aja deh. Ini kurang butuh olek ya teman-teman. Ini Grey Demon. Please lah, Grey Demon sekali. Please, Grey Demon. Udah. Gak apa-apa teman-teman. Kalau Red Demon gue langsung kasih hell aja. Karena dia ini gampang ya. Ini kita ganti sih, enggak. Kita line up ini aja. Si Bang kasih senjatanya Meliodas. Terus Eligodas pakai punya Zeldris. Dan si Cucunguk satu ini. Gue pakein wood. Kenapa gue pakai cucunguk satu ini? Karena dia buffnya apa kalau nggak salah ya. Gue lupa, pokoknya berpengaruh aja. Nih mana ya? Masih ada recommended nih. Mana ya? Oh nggak, ini recommendednya ban. Iya emang kita harus pakai ban ini sih. Oke, langsung aja. Mulai aja lah ya. Oke. Si gendut. Oke, sip. Kalah CC itu gak apa-apa ya, wajar. Karena justru harus kalah CC dulu. Lagi pula Grey Demon ini lemah. Kita tinggal gini aja. Hop, hop. Terus kita hop. Udah. Kita lemahin dulu. Nah udah. Kita ulti zaman di fase ketiga. Fase kedua apa?
kita bikin dia turun. Sedot lagi aja. Bakal. Lalu kita gini. Gini lalu gini. Kan? Bannya kuat. Oke, okay, nah sekarang adalah waktunya hajar-hajaran aja ya. Kita cakar-cakaran aja. Ini deh. Oke. Okay. Oke, okay, mati kan. Bannya, nah kalau untuk ban langsung kasih ulti aja. Gak usah ragu, gak usah takut, langsung kasih ulti ya. Gue mundurin effort dulu. Nah, udah. Kita gini, gini, lalu gini. Kita shield. Nah, ulti deh. Fake strike. Nah, dia ke extra itu teman-teman. Jadi dia jadi lemah. Nah, ini saatnya. Saatnya kita bikin turu. Zawan bilang serang. Nah, udah. Dia lagi lemah. Jangan kasih longgar. Aduh, saya pingsanin dulu ya. Mudah teman-teman. Nah, kan? Udah. Dawan. Dawan menang kok Dawan. Nah, di fase ketiga ini baru kita pakai ultinya Dawan. Nanti lah, gue masih ingat kan, iyalah. Gue main ini game setahun lebih. Oke, ulti langsung. Kebakar. Ini harusnya di Jitsu Red mati. Oh ini bukan Jitsu Red, ini Supernova. Nah udah, bisa dibikin turu. Kita bikin turu lagi. Turu deh. Nah, udah, tinggal gini, menang. Nah nanti gue mau nunjukin kalau main di ekstrim ya, karena timnya berbeda teman-teman. Udah si tanduk mati. Wow gila. Kita coba main di ekstrim. Lagi nih ya. Kalau di ekstrim ini line up-nya berbeda. Karena kita enggak pakai si ban ya. Kita pakai istin. Dan belakangnya Merlin hijau karena bisa random. Mana ban? Merlin hijaunya juga dikasih ya. Kayak equip Merlin. Udah, start aja. Ini cepet kok fight-nya kalau di ekstrim. Oke. Caranya adalah Nah ya udah, langsung aja gini. Gini, udah. Fase 1 beres. Nah, langsung fase 2. Hmm.
Oke, nah jalan diuluti. Kita gini aja. Nah, udah mati kok. Bahkan masih kesimpan juga. Nah. Udah, one turn. Setiap fase one turn. Untuk ini langsung aja. Nggak usah banyak cincau. Oke, the one ulti. Ngetail. Letak, oh enggak. Tapi mati sama Elegardus. Mati sama Elegardus, ngaco. Ini ya. Mati sama Elegardus. Ini mah ngakak aja sih. Oke. Terus kita mainin apa lagi ya? Ah iya, Lottery Tower. Gimana-gimana. Dan pakai ini. Dipakai mana ya? Nah ini ya. 1, 2, 3, 4. Ini 4 kali ya udah ya. Kita lihat shotnya. Sama aja. Oh enggak beda. Kartu. Wow. Oh tapi gak ada yang SSR. Udah tabungin aja. Dan terakhir sebelum penutupannya, gue akan mainin ini dulu. Bush Battle Gloom. Lumayan deh. Dapat api-api. Wah, sip. Langsung ekstrim aja. Kita gunakan tim kesayangan kita, yaitu tim ini. Tapi kita rakit dulu ya equipment. Oh ini udah, tinggal si Merlin. Tinggal si Merlin bocil. Ini ada berapa? 38, sebanyak gila. Kita kasih food ini aja. Oke, langsung kita start. Cara ngelawan ini mudah ya. Mudah sih teman-teman. Mudah banget. Oke, pertama-tama kita bikin dia sakit dulu. Gak usah pakai shield-shieldan. Nah kan, udah. Masuk buku pakai dulu tarung tanki. Nah, udah. Ini gini. Merlin terakhir. Iko, Shastiful. Oh salah, gua sih duluan dulu ya. Oh enggak, Merlin dulu. Harusnya. Ya udah, asal gebuk aja nih. Oke, disil ya. Oke, kita akan begini, lalu begini. Oke, petang-petang. Udah, beres, ya gak? Dapat 82 gen dong. Sangatlah mudah ini teman-teman. Sama kayak tadi, gini, gini.
gini lalu gini. Shitsure. Oke. Okay. Kuwaike. Udah, Trentor Meli. Beres kan? Sekarang fase kedua. Kita gini, terus kita gini. Duh, cuma satu kotak doang aja. Oke, okay, putar-putar. Maju dan udah ikut festival. Ya, si Merlinnya mati. Salah gua. Demon kosong, bukan Ferry. Mau di full counter. Car, okay. Tuh salah tim gua. Aduh, yang diuti si Kimi. Risik. Salah tim gua, seguter. Udah, risik. Atau sebenarnya malah bisa, cuma harusnya kita fokus ke duluan dulu. Atau kalau kata gua ya, kita sibuk fokusin ultinya Escanor dulu aja. Jadi first thing first, kita gini, lalu gini. Nah, mati nih. Nah, fase keduanya saya kasih Escanor, karena kita nggak pakai Escanor sama sekali. Nah. Gini, lalu begini. Oke, Jitsure. Oke, udah. Dia nyerang sekali, gua kasih Escanor aja udah. Ya, Escanor ini udah random aja sebenarnya, karena power kita udah cukup untuk mengalahkan. Berarti itu ya, kalau pakai winking ya. Oke, ganti tim deh. Gak enak timnya. Apa nih, challenge clear. Oke, tar. Ini wajib dibeli. Ini juga wajib dibeli. Acah satu doang. Oke, kita ke sebelah. Apa yang bisa gue beli? Nah, ini Grey Demon Wing. Butuh gue. Nah, sip. Kita pakai tim yang... Nah, setim ini. Yang tim tadi tuh ngaco.
Eligatus, Eligatus masih pakai, oh masih. Ya udah, ini harusnya gini nih. Gua kasih tahu ya. Harusnya pakai Gothel hijau dan Elizabeth. Kenapa? Karena Gothel bisa cesat, Elizabeth bisa shield. Sebenarnya itu teman-teman logikanya. Kita kasih dulu aja. Nah, di sisa nyawanya yang dikit, kita kasih stack ultinya Zawan. Jadi bisa kita putar 3 kali, terus kita hajar sekali sih. Gampangnya gitu. Nah, terus kita gini. Beres. Kita, nah sekarang kita ke Meliodas, kita kasih ini, kita kasih ini, cesot, Escanor ulti, dan Bluebell. Sekali lagi, ya, kita ulangi cara yang tadi. Ya udah berapa sekarang? Jam 10 kurang, Mek. Lalu sama seperti tadi, yaitu kita begini, 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 dan begini. Ya, gue akhirnya setelah sekian lama juga punya Gothel hijau ya. Ya waktu itu sempat ada gacha banner gratisan. Enggak, maksudnya bannernya pakai diamond, cuma ada loyalty-nya, kita bisa pilih Gojo. Sial itu. Sial kartunya. Jadi kita gini aja. Kita pakai ini aja. Nah udah, mati dia. Miss Escanor. Kita gak dikasih Escanor. Jadi kita pakai ini aja. Dia kayaknya gak bisa di stun deh. Enggak kan? Tapi kita combo-combo aja. Lah, saya tes nyawanya. Oke. Beres. Ya kan? Berapa lagi tuh? 2 lagi gua dapat diamond. Waktunya kita borong. Horn mana horn? Ini ambil satu aja nih. Oke. Ya mungkin untuk video kali ini sampai sini aja dulu. Gue Woody Clip dan izin pamit. Dadah.